Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mang Fardi. Jadi di video kali ini saya ingin share kepada anda semuanya tentang hasil suara dari kedua jenis speaker pintu. Nah, ini ada merek Karman dan Pioneer yang nanti akan kita bandingkan dengan suara standar mobilnya. Jadi bagaimanakah hasil suara dari ketiga jenis speaker pintu yang berbeda, dari yang murah sampai yang agak mahal merek Pioneer? Apakah worth it dengan harganya? Nanti kita akan lihat hasil suaranya sama-sama di video berikut. Oke, sekarang kita dengarkan suara yang dari standarnya dulu. Nah, tutupnya. Nah, ini suara, ini speaker pintunya masih standar ya. Nah, ini standar bawaan Toyota seperti ini. Sebelah kanannya juga sama. Jadi yang saya pakai suaranya, saya tes suara bagian depan dulu. Jadi belakangnya kita off-kan. Dan ini saya tutup dulu pintunya. Ya. Ya, sekarang kita tutup pintunya kiri kanan. Karena di luar suaranya sangat bising sekali. Nah, ini saya tutup. Dan mohon maaf agak gelap jadinya. Oke, sekarang kita tes suara standar, suara speaker pintu standar yang pertama. Oke, ini volumenya di 15. Oke. Lanjut, kita akan pasang yang Karman dulu. Ini merek Karman. Yang kedua kita tes. Nah, ini dia Karman. Wattnya sendiri ini 100 watt Karman 6. Ini standarnya. Kalau standarnya ini, kalau dari wattnya cuman 40 watt ya. Oke, sekarang speaker standar ini telah saya ganti ke yang Karman tadi. Nah, ini dia speaker Karman. Nah, sebelah kirinya juga sama. Lagi pintunya. Kalau tadi di 45 dia lumayan, kalau di 40 dia masih bagus suaranya. Tidak
tidak terlalu pecah. Kalau di 4.5 dia sudah mulai pecah. Nah sekarang kita coba di yang ini volumenya 17 dulu. Nanti saya akan naikkan perlahan-lahan sampai ke 45. Apakah suaranya speakernya ini bagus? Suara speakernya ini bagus. Oke. Sampai ke 40. Kita coba yang merek Pioneer. Nah, sini ada tutupnya. Ini barangnya. Sini wattnya paling besar 2 kali lipat. Sini tuliskan 200 watt maksimal. Oke. Sekarang kita akan pasang ke situ. Oke, ini telah terpasang merek Pioneer sebelah kanan, dan ini sebelah kirinya juga sama, saya pasang merek Pioneer. Sekarang kita tutup dulu pintunya. Tutup pintu yang rapat. Oke. Sekarang saya hidupkan dengan lagu yang sama. Oke, sekarang saya naikkan. Oke, jadi itulah tadi ya, setelah kita tes suaranya dan kita bandingkan. Jadi inilah menurut kesimpulan saya, menurut pendapat saya pribadi, dari ketiga jenis ini, dari ketiga jenis speaker pintu tadi, dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Kita review dulu untuk yang standarnya. Nah, ini yang standar. Dia untuk kelebihannya dia plug and play, jadi soketnya itu, karena dia asli bawaan mobil Toyota, jadi soketnya itu dia langsung tinggal pasang saja lagi. Tapi kalau kita ganti dengan yang dua macam ini, yang dua
model ini yang Karman dan Pioneer. Nah, dia tidak plug and play. Untuk kekurangannya tentu saja menurut saya suaranya lebih kecil karena wattnya yang paling kecil dari ketiga jenis ini. Itu wattnya kita lihat tadi dia cuman 40 watt maksimalnya. Kalau untuk harganya itu lebih murah menurut saya daripada yang antara ketiga jenis ini, karena speaker standar ini lebih murah dan banyak juga dijualnya yang di online. Saya lihat itu yang copotan, jadi barangnya masih baru tapi dia copotan dari asli bawaan mobil Toyota. Nah, itu lebih murah lagi kalau kita lihat di online. Oke, selanjutnya saya review untuk yang Karman. Nah, untuk kelebihannya dia suaranya lebih besar dari yang standar karena wattnya juga lebih besar, yaitu 100 watt. Ini bisa dilihat. Nah, tadi saya coba di 40, sudah full nyaringnya. Lewat dari 40 volumenya, 10 dia sudah agak pecah, tapi lebih nyaring dari yang standarnya yang ini. Kalau yang standarnya ini tadi 45, dia masih enak didengar suaranya karena dia suaranya agak kecil. Kalau yang Karman ini 40 sudah sangat besar suaranya, jadi perbedaannya cukup lumayan jauh untuk kekencangannya karena ini wattnya juga besar, 100 watt, sedangkan yang standar itu cuma 40 watt. Untuk kekurangannya, menurut saya kekurangannya itu dia yang pertama ini lubang bautnya yang ini. Nah, dia tidak pas kalau kita pasang di sini. Kalau yang standar ini kan pas 3, kalau kita pasang lagi di lubang yang sama dia tidak pas. Kedua adalah dia tidak adanya juga soket plug and play, jadi nah, dia juga kayak gini. Nah, ini jadi kalau memakai yang min plus seperti ini, cuman terminal min plus seperti ini, jadi dia harus nambahkan kabel. Kita harus nambah kabel lagi menyambungnya ke kabel standar karena kabel standarnya itu pendek. Nah, disitulah biasanya kalau kabel yang tambahannya itu kurang bagus, nanti akan keropos dan bisa kadang-kadang kabelnya yang cepat rusak, cepat keropos. Dan untuk Karman sendiri harganya lebih mahal sedikit, itu sekitar 100 ribuan lebih kalau di online ya. Oke, yang untuk terakhir untuk review speaker Pioneer. Nah, di sini menurut saya untuk kelebihannya dulu, tentu saja yang pertama ya suaranya lebih bagus, suara bassnya lebih ngedem, lebih bulat, lebih ngedem, dan juga di sini ada suara treble-nya. Nah, karena speaker ini two-way, nah ini suara treble, dia kedengaran jelas karena wattnya juga lebih besar, yaitu 200 watt. Nah, 200 watt. Jadi kita sedikit aja mengangkatnya, volumenya di tip tadi, itu suaranya sudah lebih bagus, lebih nyaring. Dan untuk kekurangannya, nah, salah satunya juga walaupun lubang baut ini sangat banyak, sini banyak pilihan lubang baut, kan tetapi ya, ternyata dia juga tidak ada yang cocok, jadi harus ngebor lagi untuk lubang bautnya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Dan selanjutnya untuk kekurangan yang kedua, saya sama juga soketnya tidak plug and play karena ini memang standar. Akan tetapi di kotaknya, di dalam dusnya sudah disediakan yang seperti ini. Nah, kabelnya sudah memiliki terminal seperti ini, dan dia juga ada penutup karetnya kalau supaya tidak kena air. Dan untuk harganya, ini merek Pioneer, ini sekitar 300 ribuan lebih kalau di online ya, jadi harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada yang Pioneer, daripada yang Karman, itu lebih mahal dari yang Karman. Dari ketiga jenis speaker pintu dengan merek, dari yang standar, merek Karman, dan juga merek Pioneer, yang
telah saya review kekurangan dan kelebihannya menurut saya pribadi masing-masing. Jika salah atau ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar. Itulah tadi hasil dari ketiga jenis suara speaker pintu, dari yang standar bawaan mobil dan yang model seperti ini. Jadi apabila speaker pintu Anda rusak atau saatnya diganti, jadi silahkan saja mau pilih yang standar bawaan mobil atau yang dua macam ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.